Calon Pakatan Harapan PH Karman Sardini menegaskan tindakan pembangkang terus mempersenda dan mempertikaikan dirinya dalam kempen pilihan raya ke CPRK Tanjung Piai tidak akan meluntukkan semangatnya. Beliau juga mendedahkan dilarang oleh pentadbiran masjid tertentu daripada menjadi imam solat dan membaca khutbah pada Jumaat. Karman 66 tahun berkata demikian pada kempen di Kampung Kemang antara kubu Kuat BN. Kehadirannya dilihat diterima baik penduduk yang turut berkumpul untuk bertemu serta mengenalinya. Ini dah satu. Ini rumah awak ni dah siapa tu? Rumah Pak Daud. Pak Daud lah kan? Dah meninggal. Dah meninggal. Dah meninggal. Dah meninggal. Dah meninggal. 11? 11? 11. 7.